Instagram cawapres nomor urut 3, Mahfud MD diduga dibajak lantaran mengunggah video tentara Israel. Adapun video itu dibajak sejak Selasa, 16 Januari 2024. Dalam unggahan tersebut juga menyertakan pesan. Akun resmi Mahfud MD mengunggah video yang memperlihatkan tentara Israel sedang bermain bola. Unggahan itu disertai dengan caption bertuliskan bahasa Ibrani. Dalam unggahan tersebut, terlihat beberapa tentara berseragam sedang menyundul bola. Bahkan terlihat dua tentara wanita Israel tergabung dalam aktivitas tersebut. Di akhir video, sang hacker meminta agar netizen turut menyebarluaskan video itu. Sementara di dalam caption, hacker menuliskan bahwa Tuhan ada di atas tentara Zionis. Kemudian, pesan itu dilanjutkan dengan sebuah pertanyaan siapa yang bisa mengendalikan Israel. Sontak netizen berbondong-bondong mengomentari postingan tersebut. Warganet beramai-ramai menuliskan bahwa Instagram Mahfud MD dibajak atau dihack. Beberapa di antara netizen pun mempertanyakan bagaimana Instagram Menko Polhukam bisa kena baja hacker. Hingga berita ini diunggah, belum ada komentar dari pihak Mahfud MD. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.